Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kejadian kriminal telah terjadi kembali menjumpai Anda. Pada edisi kali ini bersama saya Okosia, sejumlah informasi terkini dan teraktual seputar pembunuhan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut berita utamanya. Seorang pelajar SMA di Pasuruan tewas ditabrak lari mobil hitam misterius. Seorang pelajar SMA tewas dalam insiden tabrak lari di Jalan Raya Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu 29 Juli 2023 siang pada pukul 12.30. Pelajar berinisial MR berusia 16 tahun merupakan warga Desa Wuranti, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan yang tewas usai ditabrak mobil hitam misterius. MR seketika meninggal dunia di lokasi akibat luka berat diakibatkan kepalanya sobek dan memar. Jenazah korban lalu dilarikan ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan. Sementara mobil hitam yang diduga berjenis mobil Toyota Avanza tersebut diduga melarikan diri. Hingga kini Satlantas Polres Pasuruan tengah memeriksa CCTV di sekitar lokasi guna mengungkap kendaraan yang terlibat tabrak lari. 2023 terjadi kecelakaan di Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, tepatnya pukul 12.30, di mana indikasi awal pengendara Supra X yang berjalan dari Pasuruan Kota menuju ke Malang ini oleng ke kiri menabrak pohon. Kemudian pengendara terpental ke jalur sebaliknya dari Malang ke arah Pasuruan Kota. Lalu berdasarkan saksi-saksi yang ada di tempat menyatakan bahwasannya ada sebuah kendaraan yang belum diketahui nomor polisinya melintas dan menabrak pengemudi tersebut sehingga pengemudi sepeda motor Supra X meninggal dunia di tempat. Demikian sekilas berita hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.